Jadi program YES ini kan tujuannya adalah bagaimana pemuda-pemuda di sektor pertanian itu bisa dikembangkan. Karena kita tahu permasalahan sektor pertanian sekarang adalah persoalan tenaga kerja. Pertanian, orang mengatakan pertanian sekarang sudah menua ya. Jadi generasi pelanjut ini yang kita mau usahakan, kiranya generasi-generasi pelanjut ini bisa dengan bangga bergerak di sektor pertanian, baik sebagai wirausaha maupun sebagai pelaku usaha tani. Jadi saya kira itu program YES sangat banyak membantu karena memberikan fasilitasi dalam rangka menumbuh kembangkan generasi-generasi di sektor pertanian. Program YES ini kan platformnya sudah sangat jelas ya. Sangat jelas mereka menginginkan, target-targetnya juga sudah sangat jelas secara kuantitatif untuk menumbuhkan minat pemuda di sektor pertanian. Adapun kiat-kiat untuk memenuhi target-target tersebut, ya tentunya pertama harus kita menyamakan persepsi semua stakeholder yang ada di kabupaten bahwa program ini sangat membantu kita baik di tingkat provinsi, nasional maupun di daerah. Kemudian yang kedua ya tentunya secara konsisten nanti mengikuti alur dari proses pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada di program YES. Mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan, proses pelaksanaan, evaluasi dan monitoring. Jadi saya kira dengan seperti itu, dengan bahu-membahu antar stakeholder, saya kira target-target capaian YES ini bisa kita capai pada saat periode pelaksanaan kegiatan. Ya, yang pertama saya ingin menekankan bahwa anak-anakku semua atau adik-adik ini, baik yang kuliah ya maupun yang sekolah, yang pertama jangan takut untuk berwirausaha di sektor pertanian. Karena sektor pertanian ini merupakan tulang punggung dari perekonomian nasional. Saya kira sektor pertanian tidak akan mati, jadi dan akan terus menjadi peluang bisnis. Jadi marilah kita semua sama-sama menumbuh kembangkan minat para pemuda-pemuda untuk bergerak di usaha sektor pertanian. Mungkin memang kita harus banyak belajar dari berbagai bidang ilmu. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pertanian itu kalau dikolaborasikan sama bidang ilmu yang lain, maka dia hasilnya bisa maksimal. Misalnya kita kolaborasi dengan teknologi, kita kolaborasi, misalnya saya lebih banyak di sektor properti, bagaimana kita kolaborasikan berbagai bidang ilmu kita untuk menjadi entrepreneur. Jadi untuk membangun entrepreneurship itu perlu yang pertama keberanian dulu. Selain itu kita harus selalu haus untuk belajar. Jadi banyak belajar dari ilmu manapun. Perbanyak ikut seminar, perbanyak ikut kegiatan-kegiatan vokasi. Mungkin itulah ya. Jadi bagaimana caranya kita selalu dapat update ilmu baru, juga bisa lebih berani lah. Gitu. Kalau saya melihat ketakutan sih, ketakutan. Biasanya orang takut. Jadi banyak orang bicara modal. Kenapa nggak punya modal? Karena takut. Takut untuk menyampaikan idenya. Padahal ketika kita punya ide, ketika kita punya keberanian, kita melakukan yang namanya kolaborasi. Kalau kita sudah punya keduanya itu, maka kita sedang memulai sebenarnya. Kebanyakan orang takut memulai saja. Tadi banyak penanya juga yang bagaimana langkah-langkah awalnya. Ya sudah, dulu, melakukan dulu. Kalau kita sudah mulai, kita akan ketemu sama step berikutnya. Jadi ketika kita sudah naik ke tangga pertama, untuk tangga kedua kita tinggal udah naik tangga nih, tinggal lanjutkan. Jadi banyak orang nggak maju-maju, nggak mulai-mulai karena takut untuk memulai. Tapi kalau kita sudah mulai, kita akan temukan. Jadi gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Kalau kita terus melakukan pola itu, pasti tiket gagal kita kan ada ya. Pasti jadi sukses nanti. Ini sangat membantu untuk memulai jiwa entrepreneur anak-anak, terutama di kalangan mahasiswa, karena kebanyakan mahasiswa itu takut memulai usaha dari karena tidak ada bimbingan dan modal. Dari program YES ini kita bisa memberikan suntikan modal, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan supaya mereka punya arah seperti apa nanti ke depannya untuk berusaha.